anak Umi sudah tahu ya, satu lama waktu itu satu minggu terdiri dari 7 hari, satu bulan terdiri dari 30 hari dan 4 minggu, sedangkan satu tahun terdiri dari 12 bulan, 48 minggu, dan 365 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Jumpa lagi bareng Umi Layla di sini. Kifahalukum. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Materi pertama yaitu mengamati nama-nama hari dalam satu minggu. Coba antum perhatikan kalender yang ada di rumah antum. Di bagian paling atas sesudah bulan itu tertulis nama-nama hari. Nama-nama hari itu ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hari Ahad itu disebut juga dengan hari Minggu. Jadi teman-teman sudah tahu nama-nama hari bukan? Sudah, nama hari yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berarti ada berapa hari dalam satu minggu? Satu minggu terdiri dari 7 hari. Materi selanjutnya yaitu menentukan konversi satuan waktu dari minggu ke hari. Rumus mencari banyak hari adalah banyak minggu dikalikan 7. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Karena adanya virus corona, maka sekolah Hafiz meliburkan sekolah selama 3 minggu. Berapa hari kah Hafiz libur sekolah? Cara menjawabnya adalah banyak hari sama dengan banyak minggu dikali 7. Banyak minggunya ada 3, berarti 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Jadi Hafiz libur sekolah selama 21 hari. Selanjutnya, menentukan konversi satuan waktu hari ke minggu. Rumusnya, banyak minggu sama dengan banyak hari dibagi 7. Perhatikan contoh berikut. Karena adanya virus corona, maka sekolah Hafiz meliburkan sekolah selama 21 hari. Berapa minggukah Hafiz libur sekolah? Pengertiannya adalah banyak minggu sama dengan banyak hari dikali 7. Banyak harinya ada 21, berarti 21 dibagi 7. Sama dengan 3 minggu. Jadi, Hafiz libur sekolah selama 3 minggu. Menentukan konversi satuan waktu mundur. Perhatikan contoh berikut. Layla berkunjung ke rumah nenek di Bogor 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, maka pada hari dan tanggal berapa Layla berkunjung ke rumah nenek? Diketahui hari ini hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020. Berlibur selama 2 minggu. 2 minggu sama dengan 14 hari. Berarti kita hitung 14 hari sebelum tanggal 16. Yaitu 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berarti 2 minggu yang lalu adalah hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Menentukan konversi satuan waktu maju. Perhatikan contoh berikut. Dalam rangka meringankan beban warga yang terkena dampak COVID-19, maka Farhan dan teman-temannya melakukan penggalangan dana yang dimulai dari hari Senin, tanggal 13 April 2020. Jika Farhan dan teman-temannya melakukan penggalangan dana selama satu minggu, pada hari dan tanggal berapakah penggalangan dana tersebut selesai dilakukan? Penggalangan dana dimulai 13 April 2020 dan dilakukan selama satu minggu. Satu minggu adalah 7 hari. Berarti kita hitung 7 hari setelah tanggal 13, yaitu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi penggalangan dana selesai dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020. Mengamati banyak minggu dalam satu bulan. Perhatikan kalender bulan Mei berikut. Minggu pertama dari tanggal 3 sampai tanggal 9, minggu kedua tanggal 10 sampai 16, minggu ketiga 17 sampai 23, dan minggu keempat dari tanggal 24 sampai tanggal 30. Artinya, satu bulan terdiri dari 4 minggu.
kalender pada bulan April berikut. Minggu pertama itu dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Minggu kedua dari tanggal 12 sampai 18. Minggu ketiga 19 sampai 25. Sekarang kita perhatikan minggu paling atas, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 4, ada 4 hari. Sementara yang paling bawah itu tanggal 26 sampai 30, ada 5 hari. Maka untuk menentukan minggu kita ambil hari yang paling banyak, yaitu 26 sampai 30. Berarti minggu keempat adalah tanggal 26 sampai tanggal 40. Satu bulan sama dengan 4 minggu. Mengamati banyak hari dalam satu bulan. Satu bulan itu ada yang terdiri dari 30 hari ataupun 31 hari. Namun secara keseluruhan satu bulan itu dibulatkan menjadi 30 hari. Mengamati banyak hari dan minggu dalam satu bulan. Berikut ada rumus untuk mencari banyak hari, banyak minggu, dan juga banyak bulan. Perhatikan contoh berikut untuk lebih memahaminya. Mengamati nama-nama bulan dalam satu tahun. Satu tahun terdiri dari 12 bulan yang dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Mengamati banyak hari, minggu, dan bulan dalam satu tahun. Untuk memudahkan kita mengingat banyak hari dalam satu bulan, kita bisa menggunakan kepalan tangan kita. Perhatikan gambar kepalan tangan berikut. Untuk yang menonjol berarti terdiri dari 31 hari, sedangkan untuk yang tidak menonjol berarti terdiri dari 30 hari. Jadi sekarang anak-anak Umi sudah mengetahui satuan waktu ya, bahwa satu minggu terdiri dari 7 hari, satu bulan terdiri dari 30 hari dan 4 minggu, sedangkan satu tahun terdiri dari 12 bulan, 48 minggu, dan 365 hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Umi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.